Woi, kamu ngapain di atas itu di rumah saya? Aduh, ini ngajak kerja konya. Jordi, jangan merajuk lagi dong, ya Allah Jordi. Sabar, jangan diliatin dong, saya malu ya. Halo kawan, kembali lagi di channel Delo. Di video kali ini kita bakal main game Minecraft lagi ya kawan. Dan kita bakal melanjutkan series petualangan si Johnny kawan. Di episode kali ini kawan, kita bakal mencoba untuk memperbaiki kandangnya si Jordi ya kawan. Soalnya kandangnya tuh terlalu burik dan nampaknya Jordi tuh gak suka dengan kandang barunya ya kawan. Dia bahkan ini kawan mencoba untuk keluar dari kandangnya ya. Soalnya dia gak suka dengan kandang barunya kayaknya kawan. Jadi kita bakal memperbaiki kandangnya di episode kali ini kawan. Dan saya juga gak mau dia kandangnya berada dekat rumah saya kawan. Kenapa? Soalnya bau tai kuda ya Jordi nih. Sembarangan kamu ya. Jadi bau tai kuda rumah saya kawan. Jadi saya ingin memindahkan kandangnya sekalian aja kawan. Jangan di dekat rumah saya ya. Mungkin ada di sini kawan, nanti saya bakal buatkan kandangnya ya kawan. Tapi kawan, sebelum kita buat kandangnya si Jordi, memperbaiki kandangnya si Jordi, saya ingin menanam bibit yang sudah saya dapat kemarin ya, dari villager-villager itu ya kawan. Kita kemarin sudah mendapatkan apa itu ya kemarin ya. Oke, kita sudah mendapatkan potato di sini, kita juga mendapatkan beetroot seed di sini kawan, dan juga kita mendapatkan wortel. Oh ya, di sini saya juga ingin membuat pertanian ini ya, pertanian tebu kawan, agar nanti kita bisa mempunyai kertas-kertas dari tebu ini untuk membuat buku dan nanti untuk membuat perpustakaan kawan. Dan di sini untuk menanam si tebu ini kita membutuhkan pasir. Di mana pasir ya? Oh, ini pasir kawan. Kita sudah punya pasir banyak di sini. Hasilnya kita mencari harta karun, kita mempunyai banyak pasir ya. Oke, dan di sini saya akan mencoba dulu memanen gandum kita, soalnya nanti saya bakal ganti gandumnya dengan wortel dan juga potato dan juga beetroot ya kawan. Oke, mungkin satu baris ini saya bakal ganti dengan potato ya kawan. Oke, saya bakal ambil dulu semua wheatnya kawan, atau gandumnya ya. Oke, mengambil gandum. Oke, sudah. Oke, ternyata belum semua ya. Dan ini jatuh ya, waduh, nanti saya bakal kasih di atas airnya nih kawan. Saya bakal kasih trapdoor ya, biar dia nggak jatuh kayak gitu kawan. Oke, kita bakal tanam kentangnya di sini kawan. Menanam bertani. Dan habis kawan. Oke, di sini sudah satu baris kentang. Dan nanti di sini kalau kentangnya sudah tumbuh semua kawan, saya ingin mengganti satu baris lagi ini dengan kentang ya. Jadi saya bakal kosongkan sebelah sini dan baris sebelah sini saya bakal ganti dengan wortel kawan. Oke, kita bakal ambil wheatnya kawan. Oke, sudah. Oke, ternyata belum semua ya. Kita bakal ambil sebelah sini. Dan kita bakal menanam wortel di sini kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 8 aja ternyata ya. Saya kira tadi 9. Ternyata 9 deh. Oke, dan di sini sudah wortelnya, kentangnya juga sudah. Dan nanti baris ini saya bakal isi wortel juga nanti kalau wortelnya sudah tumbuh kawan. Dan di baris sebelah sini saya bakal ganti sama beetroot ya. Mungkin beetroot satu baris saja, nggak usah terlalu banyak kali kawan ya. Atau wortelnya, jangan deh, biarin aja. Oke, kita bakal ambil dulu wheatnya. Dan saya bakal ganti dengan beetroot ya. Mungkin beetrootnya ini satu baris ya kawan ya. Nah, dan saya bakal menanam beetrootnya di sini kawan, mantap. Oke, selanjutnya saya bakal membuat pertanian untuk tebu kita ya kawan. Saya sudah menyiapkan kolamnya nih kawan di sebelah sini ya. Nih, saya sudah siapkan kolamnya. Dan kita tinggal pasangnya pasir-pasir di sini kawan. Oke, mantap. Kita bakal memasang pasir dulu di sini. Memasang pasir. Dan di sini sudah kawan, kita sudah membuat lahan untuk tebu kita. Dan kita bakal langsung tanam tebu di sini kawan. Oke, langsung tanam. Menanam. Dan terakhir menanam. Oke, dan di sini sudah jadi pertanian tebu kita dan kita akan memberi nama ya. Kita bakal memberi papan nama di situ biar nggak ketukar-tukar ya kawan. Oke, kita bakal buat dulu papan namanya di sini kawan. Oke kawan, di sini saya sudah mempunyai papan namanya dan langsung kita pasang di sini kawan. Di baris ini saya menanam kentang, berarti kita bakal tulis di sini kentang don. Dan di baris sebelah sini itu kita menanam wortel, berarti kita ketiknya wortel don. Dan di baris yang ini tadi saya tanam apa, saya lupa kalau nggak salah beetroot ya. Mungkin saya bakal taruh di sini beetroot don. Dan sudah jadi kawan, di sini ada baris wortel, di sini ada baris beetroot.
mungkin miring nih kawannya, mungkin nanti saya bakal kasih tanah di sini kawan, dan saya bakal taruh tulisan beetroot-nya di atas tanahnya ya. Tapi nanti aja, di sini sudah wortel, di sini sudah kentang, dan tinggal yang di ujung sana kawan ya, itu pertanian tebu kawan. Oke, kita bakal OTW langsung sini. Dan kita bakal kasih di sini tebu. Done. Nice. Oke, dan di sini sudah sunset lagi ya kawan, sudah sore. Kita bakal melihat sunsetnya dulu. Aduh, jurnya ngamuk kawan tuh. Dia naik ke atas itu lagi ya. Waduh, dia marah sama kita kayaknya kawan ya. Nanti jurnya besok ya saya bakal buatkan. Saya mau lihat sunset dulu ya, baru saya mau tidur. Besok saya bakal buatkan kandang kamu ya. Jangan merajuk lagi ya. Oke, Jordi. Oke, sip, mantap. Dadah, Jordi. Good night, muah. Oke, kita bakal naik ke atas kawan. Kita bakal lihat sunset. Apakah masih sempat? Oke, kayaknya masih sempat ya. Semungkin masih sempat. Dan gak sempat kawan. Waduh, ketutupan gunung ya. Aduh, jelek banget deh. Oke, kalau gitu kita bakal tidur aja kawan. The next day. Oke, dan di sini sudah pagi kawan, dan di hari ini kita bakal membuatkan kandangnya Jordi yang baru biar bagus ya, biar nggak jelek-jelek amat, biar Jordinya nggak marah sama kita lagi ya kawan, dan biar rumah kita nggak bau tai kuda ya kawan. Oke, dan di sini karena saya kehabisan kayu kawan di chest saya, jadi saya ingin menebang pohon dulu banyak-banyak sini ya. Pohon oak saya, dan di sini saya juga sudah menanam pohon cemara kawan ya. Jadi kalau Natal kita bisa mengambil pohon di sini ya, enggak ya. Oke, kita bakal ngambil pohon oak dulu sini kawan, kita bakal tebangin semua ya. Oke, dan di sini kenapa nggak tumbuh-tumbuh satu biji nih ya? Mungkin dia takut nyangkut atap ini jadi nggak mau tumbuh ya. Oke, kita bakal mengambil dulu kayu di sini kawan, kita bakal menebang semua pohon ya. Here we go. Oke kawan, dan di sini saya sudah menebang semua pohonnya ya kawan, dan di sini tinggal daun-daunnya aja kawan, dan nanti saya bakal tanamin pohon lagi ya di sini kawan ya. Dan kita sudah punya banyak kayu di sini kawan, dan dengan kayu ini kita bakal membuatkan Jordi kandang yang baru yang lebih bagus ya. Jordi jangan merajuk lagi dong ya Allah. Jordi, sini Jordi, jangan mencoba bunuh diri dari situ ya, jangan melompat ke bawah Jordi, nanti kau mati, jangan bunuh diri ya. Oke Jordi, sabar Jordi, saya buatkan ini kandang baru. Oke, kita bakal buatkan di sebelah sini kawan, biar nggak terlalu jauh dari rumah kita ya. Soalnya nanti kalau jauh-jauh nanti Jordi-nya malah nangis ketakutan ya. Oke, kita bakal buat di sini kawan. Oke, mungkin ini saya bakal ambil batu dulu biar agak bagus ya. Oke kawan, di sini saya sudah mengambil batunya, dan kita bakal hancurin aja di sini obornya, dan kita bakal membuat kandang Jordi di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mungkin sebesar ini ya kawan ya. Oke, lalu saya akan membuatkan ke atas gini kawan. Aduh, gimana naiknya ya. Oke, gini. Ke atas, saya bakal taruh lagi. Oke, mantap. Kita bakal begini kawan. Nah, nice. Kita bakal hancurin, hancurin, hancurin. Dan ini kayaknya ketinggian deh ya. Mungkin 2 aja kali ya. Salah perhitungan kawan ya. Oke, disini saya bakal hancurin juga. Oke, dan kita bakal begini kan kawan. Nah, nice. Oke, lalu setelah ini kita bakal membuatkan atapnya, dan kita bakal membuatkan atapnya itu mungkin menggunakan oak slab ya kawan. Oke, kalau gitu kita bakal buat dulu di sini oak slabnya kawan. Oke, dan kita bakal masang atapnya di sini kawan. Waduh, ini gimana cara saya naiknya lagi? Oke, kita punya kayu di sini, kayu lompat. Oke, ini bakal saya taruh sini. Nah, kita bakal pasang atapnya di sini kawan. Aduh, salah lagi ya. Oke, kita bakal membuatkan atapnya dulu di sini kawan ya. Oke, naik. Aduh, nggak bisa naik. Aduh, mana kapak saya? Aduh, riwah amat dah. Oke, kita bakal hancurin ini. Kita bakal lompat ke sini. Lompat, lompat. Dan kita bakal buat... Aduh, jatuh lagi kawan-kawan. Riwah amat. Sabar ya, Jordi. Sabar, Jordi. Ya. Saya bakal buatin kamu atap nih ya. Sabar, jangan diliatin dong. Saya malu ya. Kita bakal lompat, lompat. Kita bakal pasang atap di sini, kawan. Oke, kawan. Dan di sini atap dari kandang Jordi sudah jadi ya, kawan. Dan di situ kenapa ada zombie? Woi, kamu ngapain di atas itu di rumah saya? Aduh, ini ngajak duit ya kawannya. Parah emang zombie ini ya. Kayaknya saya lupa tutup pintunya deh. Oh, enggak kok. Dari mana dia masuk? Oh, dari jembatan sana kawan ya. Saya lupa tutup pintunya tuh. Dari jembatan monumen nasional kita ya. Nah, mati ya, mampus. Bisa dia masuk dari sini kawan ya. Kita bakal tutup. Nah, nice. Enggak ada, sudah bisa masuk ya. Oke, kita bakal turun lagi. Turun. Oke, dan di situ atapnya baru jadi ya Jordi ya. Maaf ya kelamaan ya.
Yang penting bagus kan Jordi biar kamu udah merajuk lagi. Oh, kita bakal pasang ini di sini. Dan ini satu, ini di mana dah? Di sini kali ya. Nah, pas nggak? Oke, pas. Baru kita bakal pasang pagar di sini, kawan. Satu, satu. Aduh, nggak gitu. Nah, gitu. Nice. Oke, baru kita bakal pasang tiang lagi di sebelah sini, kawan. Sini satu, kita bakal pasang pagar satu, satu. Nah, sudah ke Jordi. Lalu kita bakal pasang pagar sekelilingnya. Nah, gini Jordi, ya kan? Jadi bagus kandangmu. Kekecilan, enggak, kurang besar. Nanti Jordinya marah lagi kalau kandangnya kekecilan ya. Parah emang Jordinya, suka marah-marah dia kawan ya. Enggak marah sih, merajuk ya. Diam. Nanti dia diam-diam merajuk. Aduh, dasar Jordi pujungan. Oke, dan ini kandangnya sudah jadi. Mungkin saya bakal kasih dekorasi-dekorasi sedikit ya kawan ya, biar epic ya, biar bagus ya. Oke, di sini saya nggak ada skop lagi. Waduh, kita bakal buat skop dulu. Oke. Oke, dan ini skopnya, dan saya bakal buat begini kawan. Nah. Oke, oi jangan kawan. Astaga, kalau begini nanti dia nggak bisa makan ya Jordinya kawan. Waduh, saya lupa, harusnya saya biarkannya rumput kali kawan ya. Oke, kalau gini saya bakal hancurin aja deh beberapa ya. Hancurin. Biar Jordinya bisa makan, kawan. Soalnya kalau nggak ada rumputnya, Jordinya nggak bisa makan ya, kawan. Aduh, saya lupa. Maaf, Jordinya saya lupa. Tunggu, Jordinya sabar. Nah, kalau begini nanti dia bakal tumbuh rumput, kawan. Dan nggak gersang banget ya. Oke, kalau gitu kita bakal pindahkan air minumnya, kawan. Jordi, saya bakal ambil air minummu. Kamu jangan minum dulu ya. Kamu puasa dulu bentar ya. Ya, kita bakal ambil. 5, 6, set. Oke, mantap. Kita bakal tuang airnya di sini. Tuang airnya. Nice. Kita ambil air lagi di sini. Ambil air. Oke, kita bakal tuang di sini. Ya, malah terbuka. Tutup. Ya, kita bakal tuang di sini. Oke, sudah. Lalu kita bakal pindahkan widthnya ini, kawan. Sabar, Jordi. Tunggu ya, sabar. Kamu haus ya. Jangan marah dong. Mundur ya. Kita bakal ambil ini. Ambil ini. Dan ambil ini. Tunggu, Jordi. Jangan kabur dulu, Jordi. Tunggu. Aduh, maaf. Terbuang. Tunggu Jordi, jangan kabur dulu ya. Tunggu. Aduh, salah pasang. Oke. Kita bakal taruh widthnya di sini, kawan. Kita jangan taruh dalam kandangnya ya. Kenapa kita jangan taruh dalam kandangnya? Soalnya nanti dia bakal lompat-lompat lagi. Dia bakal galau lagi ya, kawan ya. Jadi kita jangan taruh di dalamnya. Dan sudah, kawan, kandang Jordi sudah jadi. Dan kita bakal pindah ini deh. Pindah papan namanya. Kita bakal pindah ke sebelah sini. Jadi di sini, kawan. Oke. Kandang Jordi ya, kandang enter, duh banyakan Jordi, salah, nggak gitu, atas, oke, Jordi, ini jelek deh, gimana ya, kok nggak di tengah ya, aduh jelek banget, nggak apa sudah, kandang Jordi, tapi miring ya, jelek banget, tapi nggak apa sudah, bodo amat, oke Jordi, kita bakal pindah ke kandang yang baru yang sudah beautiful ini ya Jordi. Oke, kita bakal buang kandangnya. Ayo Jordi, pindah rumah. Come on. Naik. Keluar Jordi, keluar. Waduh, nggak bisa Jordi. Buka dulu pintunya. Oke, nice. Oke Jordi, masuk kandang yang baru. Nice. Gimana Jordi, keren nggak? Jordi, jangan keluar. Oke, nah ini kan lebih luas Jordi kan. Mantap kan? Oke kawan, dan di sini kandang Jordi yang baru sudah jadi ya kawan. Dan nampaknya Jordi pun seneng. Soalnya dia nggak merajuk lagi ya kawan. Nggak mojok lagi dia ya. Oke Jordi, sini makan Jordi. Makan ini, saya sudah membawakan kamu with makan nih. Oke, langsung habis ya. Waduh, sarangus banget Jordi nih ya kalau makan ya. Ngeri banget kamu Jordi, weh. Pinter-pinter. Oke kawan, mungkin segini dulu ya untuk episode kali ini kawan. Sampai jumpa di episode berikutnya kawan. See you. Bye-bye.